Halo teman-teman, nama saya Kenny. Dalam kesempatan kali ini, saya mau share ke kalian mengenai jenis-jenis sedotan plastik yang biasanya dijual di toko plastik. Jadi bagi teman-teman yang mau membuka toko plastik, maka item sedotan ini adalah item wajib yang harus teman-teman stok di tokonya. Karena teman-teman juga pasti sudah tahu ya bahwa sedotan ini adalah item wajib yang sangat umum digunakan dan juga paling laku. Jadi dalam video kali ini, saya hanya akan membahas jenis-jenis sedotan plastiknya apa aja dan juga harganya. Jadi kita langsung aja ya. Ini sedotan Apukat putih, mereknya Apukat sedotan putih. Ini jualnya sekitar 5.000. Ini sedotan, namanya sedotan steril atau neon. Ini jualnya sekitar 10.000, satu pak isi 100. Ini sedotan murah, ini mereknya Sony ya. Ini sedotan murah, ini harga jualnya sekitar 7.000, satu pak isi kurang lebih 70, seikat isi 5. Ini sedotan Kumala kiloan 250 gram. Ini jualnya 10.000. Isi 250 gram satu pak. Jual 10.000. Kalau ini namanya sedotan sendok ya. Ini ada sedotannya seperti sendok seperti ini. Ini jualnya 10.000. Isinya 200 piece. Ini sedotan kombinasi merek Ladon ya. Ini beratnya 230 gram, jualnya 10.000 atau 8.000 sampai 10.000. Kalau ini sedotan Funky ya, ini untuk sedotan untuk standing pots ya, jualnya kurang lebih 10 sampai 15 ribuan. Ini sedotan bubble, tapi ini yang memilih, ini merek Archer. Ini jualnya 10 ribuan, beratnya 230 gram. Ini juga sedotan bubble, merek Archer juga, ini 12 mili ya. Ini harganya 10 ribuan juga jualnya. Ini sedotan 20 ya. Jualnya sekitar 25 ribuan. Ini sedotan 5x20. Isinya 500 piece. Sedotan kilat putih jualnya 16.000, beratnya 4 pounds. Ini merek Mahoni, harga jualnya 4.000. Oke teman-teman, singkat aja dari saya, masih banyak jenis-jenis sedotan plastik lainnya yang tidak saya sebutin di video. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencari distributor plastik untuk mensuplai barang-barang plastik ke toko teman-teman, teman-teman boleh komentar di bawah atau add aja langsung Instagram saya. Oke, sekian dulu dari saya. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas, teman-teman boleh komentar di bawah, nanti saya jelasin lagi. Sekian, terima kasih.